jalannya sekarang udah bagus, guys. Tinggal kita gaskeun. Dah. Bukit laut. Turun anjing. Turun nih. Dan sereponya mogok, guys. Palanggen, palanggen, palanggen. Kadi ya kaki gigir kan cowok. Awas, gua karet sembuh sepet. Ini jalannya, naik anjing. Belokannya sangat tajam. Dan ini jalan mana aja? Anjing, lagi. Bang, bisa teman di dia manggil pun katanya. Tongo. Oh, di dia oke. Jalannya mah sekarang mah pokoknya mah bakar anjing gerak cenanya nah bang kono jang alu-alu ke nang di dia teh aya mobil gini terus pakok Malang ka diokonya mau motor ka dingin kana kesi tadi urang di nu tadi teh hareup tu di rumahnya. Jalannya sekarang udah bagus, guys. Tinggal kita gaskeun. Dah. Bukit laut. Turun anjing. Turun nih. Serepoknya ngadat, guys. Kumaha tuh? Ini si repok kunaon ieu? Tuh ada motor di. Bae, asup ka ditu geda. Enggak asup ka ditu geda. Anjing ieu ngahit bagus. Pina geus bodoh. Sok. Tuh, perjuangan teh, guys, kumaha ieu teh? Mogok. Mogok. Reuneu la panaseun. Itu kumaha guys itu woy lumpang bae ah. Dorong 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 tunggu anu sing tiis. Dan karena si reponya kecapean ya guys karena terlalu dipake tiap hari jadi saya harus jalan kaki. Aduh coba nanyak ya mah coba jauh. Halo. Kumaha ieu? Cinti sela we. Coba bala. Coba hutan, guys. Iya mah, pokona mah. Omongin we, guys, capek. Suasana dari sini ya kalau ininya rumputnya di tebang semua pasti ini suasananya bakalan suasana pegunungannya kan terlihat semakin indah ya guys. Lumayan lah pokoknya mah. Dan sekarang juga ini masih masuk hutan ya. Belum ada rumah di sini mah. Kalau bikin rumah di sini pasti enakin guys. Ada motor ya guys. Awas ketabrak motor sah. Lo ngajalan tang di jalan ketabrak motor. Sekarang dan duh mangkenang si repo Malang dihanap. Motor ditongo di kamun mobil teh mah ah mal asup mobil teh dikena mah si repo ngahalangan. Aduh. Oh, wow.